Halo guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So ya, jadi tuan kita kembali lagi di channel gua dan yap, kita kembali lagi di Minecraft lagi guys. Dan ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Mungkin kalian ada yang baru bergabung ke channel gua guys, silahkan klik link yang ada di deskripsi untuk video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kita itu menggunakan seed tunai. Tunai itu mungkin kalian nggak tahu itu adalah seed yang ada di Misteri Lunar. Nih, Misteri Lunar yang ini, kalian juga bisa klik video itu di link ya, biar kalian gak repot cuy. Nah, jadi di sini gue sudah berada di World Mysterious Tunai. Dan ya, gue penasaran kira-kira apakah di seed ini tuh kita diteror sama suatu hal guys. Karena di sini gue sudah lama banget gak menggunakan seed Mysterious. Jadi kalau misal nih, oke, kalau misal ya di seed Mysterious ini itu gue gak menemukan apa-apa, mungkin gue bakalan coba menggunakan seed ini lagi di versi yang berbeda guys. Karena ini gue menggunakan di versi Minecraft terbaru. Karena biasanya di Minecraft versi terbaru tuh banyak bug-bug yang sudah diperbarui guys ya. Jadi kayak yang horor-horor gitu sih kayaknya sih sudah mulai berkurang sih sepertinya ya. Jadi gue penasaran sih, kita coba aja deh. Kita bakalan coba saja mengeksplor World Tunai ini. Jadi guys, di video kemarin itu gue sudah berjanji untuk bikin rumah sama seperti di Misteri Lunar guys. Karena di video Lunar itu ceritanya itu ada seorang player yang membuat sebuah rumah, dan di rumah itulah dia itu diteror guys. Jadi kita bakalan coba ngikutin sama seperti cerita di Misteri Lunar guys. Oke, dan gue kira apa cuy, ya ampun. Gua kira apaan, dan ternyata ini ada skeleton menggunakan baju emas. Jadi sekarang guys, kita ini harus berhati-hati karena di sini gua gak menggunakan shield guys. Karena biasanya gua barbarnya sih kalau menggunakan shield cuy. Atau mungkin kita bakalan barbar saja tanpa shield. Oke, gimana menurut kalian? Woi, apa tuh terang? Oke, apakah itu lava? Ntar kita bakalan samperin, dan di sini gua gak punya armor guys dan gak punya shield. Jadi kita bakalan coba ke terang-terang itu dulu. Mungkin kalian ada yang melihat sesuatu juga guys, silahkan komentar aja di bawah. Dan ternyata beneran guys, ini ada lava di sini. Yuk. Oke, kayak gini. Dan oke, kayaknya sih kita bikin rumah di daerah sini ya. Gimana guys, apakah kalian setuju? Kita coba deh naik dulu. Oke guys. Ternyata gue menemukan portal di sini. Oke, di sini kita menemukan portal. Dan apakah kita disuruh untuk suara apa ya? Apakah kita disuruh untuk mengeksplor portal dulu di sini? Wah, kita coba aja deh. Kita cek saja dulu guys. Waduh, kita mendapatkan portal nih by the way ya. Nih, kita menemukan portal, pintu masuk nih. Pintu masuk ke dunia. Bukan ke dunia sih, ke neraka ya lebih tepatnya, guys. Bentar, kayaknya sih setahu gua guys ya, di sini nih ada chest. Nah, ini kan. Oke, kita dapat gold banyak sekali. Dan di sini, ada creeper, guys, ada creeper. Di sini bentar. Itu kayaknya sih kurang 1 2 3 4. 4 ya, 4 obsidian guys. Kayaknya sih kurang 4 obsidian. Jadi gua kira siapa guys? Ternyata zombie villager dong. Waduh, di sini nih kalau gua agak menggunakan shield nih agak-agak bahaya guys. Ya ampun. Woi. Oke, creepernya skeletonnya mulai muncul. Dan di sini gua agak-agak tegang sih guys. Tegangnya nih karena zombinya banyak banget cuy. Parah lah. Di sini nih gua menggunakan game mode hard soalnya guys. Jadi ini agak-agak susah gitu. Weh, gua mendengar suara witch. Beneran ada witch. Wait. Aduh, gua dilempar nih. Wow, wait. Dan di sini kita menemukan jungle, guys. Wow, dilempar, guys. Waduh, dilempar, cuy. Bentar. Kita bakalan coba ke daerah sini. Wah, ini kayaknya sih bakal menjadi explore yang lumayan panjang guys. Soalnya kita perlu mengeksplor gurun pasir. Tadi tuh di video sebelumnya, mungkin kalian yang gak tahu, di daerah sana itu guys ya, itu ada gurun pasir. Dan gue bakalan coba explore ke sana. Dan ini ada apa cuy?
Ini apa guys ya? Berarti bentar, ini ada bangunan juga. Berarti ini gimana sih urutannya? Kita bakalan coba mengeksplor gurun pasir dulu atau jungle dulu guys? Coba deh silakan komentar aja di bawah deh. Kita bakalan coba menelusurin jungle dulu atau itu guys, gurun pasir. Dan jungle-nya nih kayaknya sih, wah ngeri sih. Jungle-nya sih kayaknya sih ngeri guys ya. Tuh, tuh witch-nya, oke. Dan ternyata di sini ada kapal yang tenggelam guys. Lihat nih, kita menemukan kapal tenggelam di sini. Yap, oke. Kita coba deh. Kita coba untuk ini bentuknya nih. Ini layarnya. Oh, ini layarnya guys. Oke, kita coba ke sini. Biasanya sih ada chest guys ya. Ntar. Aduh. Kok gini sih? Oh ini kayak kok gini kok hancur ya? Oke, gua agak melihat ada chest dan kayaknya sih kita butuh ini dulu cuy. Kita bakalan bikin pintu dulu guys. Kita bakalan coba bikin pintu di sini. Oh ya, di sini kita kumpulin kayu dulu guys karena di sini kita kekurangan kayu guys ternyata. Yuk, kita bakalan kumpulin dulu deh bentar. Bentar cuy, sabar guys, sabar. Ini pasti gue lanjutin kok karena ini banyak yang perlu kita explore. Karena gue menemukan banyak sekali keanehan nih di sini cuy. Di situ naik. Tuh, jungle-nya keren guys kalau gini ya. Kayak yang ada mistis-mistisnya gitu cuy kalau gitu. Nih, ini lautannya kalau pagi gini guys. Apakah ada bangunan-bangunan aneh di sini? Gak ada ya? Oke, gak ada. Kita ambil beberapa kayu dan daging guys. Karena di sini kita dagingnya cuma sisa 6 guys. Oke, kita kumpulin. Ini dan ini guys ya. Oke. Kayak gini dan yap, kita bakalan bunuh sapi ini dulu deh. Oke. Dan sapinya, nah ini lagi guys. Sapinya ada 3, sisa 3. Oh, ini jadi di sebelah sini ini ujung dari savana guys dan itu ada bangunan juga. Oke, di situ terang. Apakah ada markas dari guardian guys? Ada gak sih? Gak ada ya? Gak ada ya markas dari guardian? Ocean Monument atau Ocean Temple? Gak ada berarti guys, ya udahlah. Mungkin kita ke jungle itu bisa menemukan jungle temple atau piramid jungle guys ya, sebutan yang terbaru. Oke, jadi sudah guys, kita sudah mengumpulkan daging-daging dan sekarang kita bakalan coba untuk membuat ini guys, pintu. Kita bakalan bikin pintu dulu. Pintu. Ah, kita bakalan bikin ini dulu deh. Kayak gini, kemudian pintu mana ya? Pintu. Kok gak ada guys pintu? Pintu akasia kok gak ada ya? Atau harus bikin sendiri cuy? Ya ampun, gak ada guys. Kok gini ya? Pintu gimana sih? Gini gak sih? Nah gini guys, oke. Ini kemudian kita bikin lagi. Mungkin 6. 6 atau 9. 9 aja guys ya. Kayaknya sih kebanyakan deh. 6 aja deh. Ya udah 6. Jadi untuk bagian sininya kita bakalan coba untuk masak juga guys. Sambil kita nyelam, kita bakalan masak. Ini. Nah, tambah ini 1. Kemudian kita bikin tempat tidur 1 kayak gini. Nah, kayak gini guys. Mungkin kita bikin rumahnya di sini aja kali ya. Oke lah, ntar lah. Sekarang kita bakalan lanjut untuk mengeksplor kapal dulu guys karena di sini kapalnya pingin gua eksplor cuy. Yaudah, kita ini masuknya lewat sini guys. Nah, lewat sini. Hello. Ntar, ngisi udara dulu guys. Nah, kayak gini guys. Gak ada chest di sini. Oh, ini guys, di sini ada chest. Ntar. Oh, di sini ketutupan pasir. Nah, di sini ada ada potato yang racun guys ya. Dan sini ada lumayan kita dapat celana. Dan apakah di sini ada lagi? Gak ada guys ya. Ntar kita gali dulu. Biar gak penasaran. Apakah ada chest lagi? Gak ada mungkin. Gak ada guys. Oke, balik lagi. Nah. Sip. Kita kembali. Jadi di sini kita bakalan coba ngancurin gini deh.
Ini kayak gini. Ini gak bisa ditaruh ya. Kalau kesini gak ada. Kemudian kemana guys? Ke arah mana ya? Di sini mungkin. Itu ya. Oh itu cuy. Oke di situ ada chest. Tar. Makan dulu guys. Nah di sini nih ada chest guys. Kayaknya sih kita hancurin dulu deh. Gak bisa cuy. Gimana ya? Gak bisa weh. Weh, gak bisa guys. Nah, tar, masuk dulu. Nah, jadi guys, di sini kita bakalan coba hancurin ini karena ini ganggu banget, cuy. Ini ya, kita bakalan hancurin ini dulu. Nah, hancurin kayu yang sebelah sini dan kita bakalan terjun. Oh, bukan cuy, bukan chest ternyata. Ini pintu juga, guys. Ya ampun. Kita coba deh explore ya ke daerah sini. Nah, kayak gini, guys. Untuk bagian sini ternyata ini menyatu dengan worldnya guys. Kapalnya ini menyatu cuy. Nah kan. Aduh. Ya ampun. Ya kok gini sih jadinya. Ya. Oke kita masuk dulu. Nah masuk guys. Di sini dan ini dia chestnya ketemu guys. Chestnya ternyata ada di kita dong. Dan di sini ada paper dan ada buried treasure map lagi guys. Akhirnya kita menemukan map ini lagi dan ini ada di mana ya? Oh ada di seberang guys. Oh ya gue tahu nih ada di mana. Oke, yuk lanjut ya. Akhirnya kita sudah berhasil mendapatkan beberapa item dari kapal sini. Oke guys, jadi buried treasure mapnya ini ada di seberang situ berarti cuy. Iya gak sih? Nah, ini kan ada di sini. Berarti ada di sekitaran situ guys ya. Oh situ mungkin. Oke lah ntar kita bakalan explore. Oke. Kita bakalan explore saja ntar. Karena gue penasaran juga kira-kira kita mendapatkan item apa lagi tuh. Dan di sini hujan cuy. By the way hujan. Waduh. Di savana gak kira hujan ya. Oke lah. Lanjut guys di sini kayak gini. Dan sekarang kita bakalan bikin rumah deh. Sekarang kita bakalan bikin rumah di sini. Nih kita dapat 61 blok. Nah rumahnya itu seperti apa? Kita bakalan mendesain rumah kita tuh seperti di Misteri Lunar guys. Jadi rumahnya itu di belakangnya tuh ada kayak taman gitu katanya. Jadi kita giniin deh. Nah kita jadiin gini. Kira-kira besarnya semana ya? Mungkin di pintu utamanya ini di sini guys ya. Oke ini pintu utamanya deh. Kita jadiin pintu utama situ dan kita giniin. Oke, segini ya. Oke, segini aja guys. Atau kurang besar ya? Ntar deh, kita bakalan bikin agak ke bawah guys. Ntar di bagian sini, oke kayak gini. Dan kayak gini guys. Paling nggak bentuknya itu sudah ada bentuknya. Nah, seperti ini. Kurang banyak berarti nih. Kita harus mengumpulkan kayu-kayu dulu cuy. Oke lah, jadi kayak gini guys. Paling nggak itu kita sudah menemukan rumah kita ada di sini. Kita ambil beberapa kayu lagi deh guys ya. Kita bakalan ngambil beberapa kayu di sini. Hah? Itu tadi apa ya? Gua gak salah lihat kan? Kayaknya ada item-item deh di sini berdiri ya gak sih? Iya lah guys. Coba deh. Coba guys komentar di bawah. Apakah benar atau gue salah lihat guys ya? Waduh. Ya udah sekarang lanjut saja deh. Untuk ini kita bakalan ambil kayu-kayu dulu deh. Wah kalau misal ada serem sih. Gua bakalan langsung samperin dong. Dan di situ ada bambu. Berarti di sana ada panda guys. Mantep kali cuy. Oke. Okay. Kita bakalan ambil ini dulu. Berapa? 15 kayaknya sih kurang ya kalau 15 guys. 60. Oh kurang cuy. Kurang banyak nih. Kita coba ambil satu pohon lagi mungkin ya. Kita bakalan ambil satu pohon lagi guys buat bikin rumahnya. Biar keren cuy. Oke ambil. Nah sip sudah guys ya. Jadi sekarang kita bakalan taruh gini. Oke jadi sekarang kita lanjut saja bikin rumahnya. Biar cepet guys ya. Kita bakalan bikin rumahnya dulu di sini kayak gini. Dan di bagian sini kita kasih kaca gak ya. Kasih kaca deh satu cuy. Kecil aja.
Oke, kita giniin. Semoga aja cukup cuy, semoga aja cukup, semoga aja cukup. Cukup gak ya? Harusnya sih cukup cuy. Atapnya kayaknya sih kita menggunakan kabel stone saja guys ya. Nah kayak gini, dan untuk bagian sini nyantar kita bakalan dibikin shovel dulu. Dan kita ancurin cuy untuk bagian bawah buat lantainya. Nah kayak gini cuy, kita bakalan ancurin dulu ya, ngeratain bagian bawahnya. Mungkin ntar kita bakalan bikin tingkat guys, gimana menurut kalian? Kita bakalan coba bikin tingkat aja deh rumahnya ya. Oke kayak gini. Dan selesai guys. Belum cuy. Oke kita kurang gini. Nah akhirnya guys selesai guys ya untuk bagian sini. Dan di bagian atas kita langsung saja kasih dengan kabel stone. Kayaknya sih kabel stone nya kurang sih. Fix kurang sih kalau kabel stone ini guys. Wah kurang tinggi juga cuy. Ya. Barusan apa ya?